Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zaman Kreatif Channel. Kali ini kegiatan Zaman ngapain aja ya? Lagi dibanjiri order. Ini ada nih salah satunya dari Aprilis, program untuk desa. Nih dari Aprilis ya. Ini dia barangnya. Ini dari Aprilis untuk desa yang dapat program ini bisa order di Zaman Digital Printing ya. Ini untuk desa Rambang Muda ada sekitar 50 piece dan juga buat desa Payung Sekaki. Kita juga ada sablonan ini untuk baju bola dan ini untuk baju anak TK dan ini baju bola juga. Ini mau akan kita sablon, ini lagi proses pengantingan untuk sablon. Inilah kegiatan Zaman. Oh ya, kita juga ada lagi pemasangan tenda nih. Kita mau mengadakan acara pesta. Mbak, Mbak, boleh nanya Mbak, ini tenda dari mana Mbak? Ah, dari Istiqomah. Alamat? Alamat? Nah, Pasar Lama, Pasir Pengarayan ya. Yang minat ini lagi instalasi. Oh, ini Bu Erni yang punya butik Misaki. Misaki Collection ya. Ya guys, sekarang anak-anak pada pada ini print baliho nih. Alhamdulillah. Tapi kehabisan bahan. Wow. Banyak printan, Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Loh, itu foto-foto siapa itu? Coba. Kita sama semua, Bang. Oh, kita shoot ya. Si itu foto-foto orang ganteng tuh kayaknya baru-baru dipasang. Oke. Okay. Kita lihat lebih detail ya. Nah, kita di Zaman Kita Printing juga punya ini apa namanya, spesialis akrilik letter timbul. Nah, yang minat ya. Ruangan cetak Zaman Kita Printing nih. Oke, cukup sekian dulu. Inilah kegiatan Zaman Kreatif Channel pada siang hari ini ya. Nah, mohon doanya yang like, subscribe, share, didoakan mudah rezekinya, dilimpahkan Allah rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya, kita mau lihat wajah ownernya dulu ya. Tapi pakai topi dulu biar ganteng. Nah, itu dia wajah ownernya. Nah, wajah ownernya yang ganteng. Lihat dari kacanya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.